Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini sampai di daerah Cidahu ya, Kak? Cidahu, Kampung Cikareo. Cikareo. Nah, teman-teman mungkin nggak asing juga nih sama Mangki Mangki Pli. Pli. Anak jalanan, jadi tahu apa yang dirasakan masyarakat yang ada di bawah itu seperti apa. Ini jalan desa, jalan kan desa anggarannya lumayan kali kan? Gak tahu. Pernah ke desa, pernah dua kali ke desa. Intimidasinya kayak gimana tuh kan? Kalau kelaparan mereka lebih kediam. Okay. Tapi kalau jalan rusak mereka pasti berisik. Masyarakat tanya jalan Sukabumi itu baru rupa, rumah aja. Nanya langsung. Ada Asep Jafar, ada Yusuf Mantri, ada Hasim Afgan, Habib Mulki, dari nama-nama itu. Ada anggaran ataupun tidak anggaran, wah jalannya halus. Gitu makanya ejeknya tadi. Oke, ini alamat lengkapnya gimana sih? Kampung Cikareo, cuman yang ini mah ke bawahnya Desa Cidahu. Kalau bawa dikit udah ke bawah Perangkat Salam. Saya lewat ke sini, lumayan perjalanan tuh. Pasti. Pakai motor lagi. Pasti. Asli itu kalau saya tinggal di sini bolak-balik ke kota tiap hari, kayaknya nggak lama motor saya rusak lah. Jelas. Saya nggak paham, saya baru ke daerah sini. Beneran gitu. Teman-teman juga mungkin ngerasain yang daerah Cidahu lah pernah masuk ya, dari Parung Kuda atau dari Cidahu juga masuk. Aduh, itu mah dijamin motor cepat rusak aja deh. Jelas, pasti. Dikarenakan jalannya yang ya lumayan bagus lah ya. Nah, Mang Kibli, ini kan suka bikin video-video yang ngobrolin inilah keresahan ya. Saya bilangnya nggak kritik lah, keresahan. Apa yang dirasakan oleh masyarakat umum itu, apa sih motivasinya? Sebenarnya gini ya Kang, kalau masalah keresahan itu mana emang nggak ada motivasi apa-apa lah, emang hanya mengingatkan kepada pemerintahnya. Da emang saya mah ada emang orang lapangan, anak jalanan, jadi tahu apa yang dirasakan masyarakat yang ada di bawah itu seperti apa. Masyarakat resah terhadap jalan-jalan rusak, apa gitu. Saya mah nggak ada kepentingan apa-apa, nggak ada kepentingan gitu. Jadi menyuarakan jalan rusak gitu ya. Dan itu memang yang dirasakan sama warga ya. Emang saya mah tukang ojek tuh, setiap hari lempangan dina motor, jadi ngerasa jalan butut teh gitulah ripuh. Udah berapa lama itu teh? Apanya? Jalannya dibiarin. Ya, kalau untuk jalan ini sih udah lama. Untuk jalan ini udah lumayan lama. 5 tahun, 10 tahun. Enggak, kalau 5 tahun 10 tahun mah enggak. Kalau untuk jalan ini terakhir pembangunan itu tahun 2020. Terus rusak lagi. Rusak lagi gitu. Nanti dibangun lagi rusak lagi. Enggak, dibangun lagi rusak lagi. Harusnya mah ada perawatan. Cuman kan yang bingung juga ya, yang bingung juga ini teh statusnya jalan tuh jalan desa. Oh, jalan desa depan ya, tuh. Jalan desa harusnya mah yang bertanggung jawab teh desa. Mungkin kalau enggak tercover oleh desa, harusnya desanya juga melalui anggota dewan gitu, perkim gitu ya bisa. Ini jalan desa. Jalan desa. Kan desa anggarannya lumayan kali kan? Gak tahu. Pokoknya kalau masalah anggaran, dah. Sebenarnya gini Kang, kalau masyarakat mah ya, kalau masyarakat mah nggak mau tahu ada anggaran, nggak mau tahu ada anggaran ataupun nggak ada anggaran, masyarakat itu istilahnya kalau kelaparan mereka lebih kediam. Oke. Tapi kalau jalan rusak mereka pasti berisik. Pasti berisik. Pasti berisik. Kalau jalan rusak ya. Kalau jalan rusak mah masyarakat pasti berisiknya hari-hari aing boga pamarentah hari jalan rusak-rusak kan. Ya urang ge nyangan duit kumaha aja. Iya gitu. Beda lah kalau kelaparan mah gitu masyarakat mah diam, paling unjam-injam ke tetangga. Beda dengan jalan, makanya yang saya harapkan ya. Apalagi sekarang kan menuju pilkada. Yang saya harapkan sosok pemimpin Sukabumi itu yang benar-benar memikirkan tentang akses lah, jalan intinya mah, jalan untuk ngalusan jalan weh lah gitu. Gampang lah wakam mikirkan kebijakan-kebijakan aneh-aneh. Nah, gitu. Jalan weh lah alusan.
pilkada hari sekarang mau pilkada pasti semua calon janji nih kan? Ya jelas janji. Jelas. Yang ke belakang janji juga. Jelas. Jelaskan itu mah meren bumbu lah. Janji-janji mereka itu emang bumbu. Masa terrealisasi ataupun tidaknya urunan kumaha deui. Ya kan emang saya juga tidak memungkiri ya, tidak memungkiri emang Kabupaten Sukabumi itu emang terluas. Terluas. Terluas ya. Dan mungkin anggarannya juga tidak terkaper seluruh wilayah. Untuk seluruh wilayah kan jalan di Sukabumi teh se-Jawa Bali ya paling luas mungkin tidak terkapar. Saya juga tidak terlalu ingin menyalahkan pihak pemerintahan. Dah emang bener hari ini terkapar kumaha gitu kudu kumaha gitu. Tapi selama ini setelah konten bikin konten-konten Instagram dan TikTok Kang itu ada balasan nggak dari pemerintah misalnya? Oh iya Kang, memang di sana tuh kita belum bisa menyelesaikan jalan itu. Malah atau ada intimidasi atau udahlah itu jangan bikin video-video gitulah. Nah ini yang apa? Saya nggak perlu lah. Yang pertanyaan yang saya tunggu-tunggu, saya sampai menanyakan ke dinas PU Pak Dede ya kemarin adalah kontennya. Pak kenapa ini masyarakat? Saya bilang masyarakat tanya jalan Sukabumi itu baruruk Pak. Kumaha? Nanya langsung ke Pak Dede. Pak Dede menjelaskan ya emang tadi itu ya anggaran yang untuk Kabupaten Sukabumi itu tidak cukup karena emang luasnya harusnya mah Kabupaten Sukabumi itu harusnya mah udah dipecah udah jadi pemekaran itu. Dan saya salut juga ya kepada kepemimpinan Pak Marwan. Okay. Bahasa saya komen-komen tentang jalan keras untuk Pak Marwan, untuk Pak Bupati. Tapi salutnya mau orangnya Pak Marwan, mau Pak Marwannya langsung, tidak pernah ada intimidasi. Tidak pernah. Itu yang saya salut. Dari nyinyir ada kali? Ya kalau nyinyir mah paling dari netizen lah, udah biasa gitu. Saya salutnya itu dari Bupati Sukabumi ya. Tidak pernah sukan kayak intimidasi. Sia ulah sarang aja. Enggak ada ya. Enggak ada. Malahan yang pernah ada intimidasi itu waktu saya nyerang kepala desa. Enggak ada intimidasi. Bupati enggak ada. Kepala desa ada. Pernah kepala desa pernah dua kali kepala desa. Intimidasinya kayak gimana tuh, Kang? Kalau yang pertama yang demo itu kan ya. Yang demo di mana? DPR ingin jabatan naik. Oh iya, kades pin jabatan. Yang pertama, saya teh ketipu. Ketipu. Ketipunya gini. Kan waktu itu pas lagi dapat endorse jaket, terus ada orang yang katanya mau beli jaket skala besar. Nah, dikasihlah nomor HP ke saya teh. Nelpon. Di Sumedang cenah. Kades di Sumedang. Aduh ngamuk nah ya. Tah. Saya ngakukeun orang Cikidang pas pagi-pagi nah staf desa di Cikidang anu nelpon. Nelpon deui ngomongkeun masalah eta cen. Nyangakukeun di orang Pelabuhan Ratu. Aya anu nelpon deui wae di Pelabuhan Ratu staf desa. Ah udah gitu teh. Iya emang saya mah cetet di Pelabuhan Ratu mah kelahiran ngeneuna mah marah di Jampang. Tapi ambil tinya teh beres. Tah pas malamna si saya kan live si Kades Sumedang ini teh ada hadir di live saya. Sia di tayangan Kades saya Indonesia. Cenah gitu nya. Ya, udah tengah layanan, cuma diserang kupiwar langsung ngadengit kita beres. Oh, itu dari Kades Sumedang. Kades dari Sumedang. Kades daerah sini mah aman ya. Ya pernah sih ada miskomunikasi, tapi sekarang mau alhamdulillah udah pada baik-baik. Ngobrolin jalannya udah beres dong kalau memang jawaban Kades itu kayak gitu. Mau gimana lagi berarti jalan rusak ya biarin aja. Enggak bingung sih ya. Ya bingung. Saya mah ada hayang gitu terusnya sebelum direalisasikan ini. Hayang terus ngomen jalannya tapi enggak kumari urangnya kudu sadar. Iya betul. Urangnya kudu sadar bahwa anggarannya emang eueuh gitu ya kumari. Teman-teman juga yang suka ngobrolin jalan berarti bisa menanyakan ke Kadis PU ya sekarang. Kadis PU, tapi lihat juga status jalannya seperti apa.
Jadi jangan asal bikin konten jalan rusak, cuma harus ditanya juga ini anggarannya cukup apa enggak. Soalnya kan memang bagiannya belum dikerjakan atau enggak. Iya. Gitu. Saya juga kan pernah istilahnya kalau bahasa Sunda mah kaeraan. Jalan kan ini statusnya status jalan desa. Saya nanya lah ke orang, ke staf-staf desa. Ini tuh jalan tuh statusnya kabupaten cenah. Ya tarik lah nyieun gitu. Kabupaten. Oh nyieun konten ke kabupaten. Ternyata pada kenyataannya dibuka datanya di kabupaten ini masih jalan desa gitu. Jangan sampai kayak gitulah. Teman-teman juga harus pintar dalam mengkelompokkan keresahan ya. Jangan asal-asalan aja ya. Itu. Asal jeger-jeger. Nah, Mang Kipli berarti apa nih yang suka dibikin sekarang nih? Bersuara tentang apa keresahan selain jalan? Ya, kebijakan-kebijakan mungkin ya. Ketika saya melihat berita-berita, contoh sekarang ada katanya masyarakat harus rada mengurangin makan nasi. Gitu. Cerita. Mengurangi makan nasi. Terus makan naon eta mah? Jika nama jagung. Aduh. Supaya enggak impor katanya gitu. Ya harus nama jangan masyarakatnya yang suruh ngurangin makan nasi tapi petaninya tuh diberdayakeun, contoh pupuk murahkeun gitu segala rupanya. Supaya hasil-hasil panen diurang teh atuh aralus gitu. Kebumi kan lahannya luas ya. Saya kesini banyak sawah loh. Banyak sawah. Banyak sawah kok harga beras masih mahal gitu loh. Ya kan ini belum sejahtera-sejahtera. Ya kan ya. Gini Kang, meureunan ayeuna petani oge arek kumaha bisa murah harga gabah gitu nya. Sedangkan pupuk oge kudu meuli anu mahal. Aya subsidi kan hese di teh ngana-ngana arek kumaha sulit. Mau enggak mau daripada ruginya. Iya deh daripada ruginya meureunan kitu da. Hamata hasilna mah maksimal. Jangankan untuk mendapat keuntungannya petani-petani beras mah gitu, petani padi untuk menutupi modalnya saja menurut saya sangat sulit. Sulit, ya. Sulit kalau padi mah. Jalan udah beres deh berarti. Ya. Jalan jalan untuk sementara ada naonnya? Udah paham berarti. Udah mulai paham lah gitu anggaran-anggarannya. Gitu. Tapi masyarakat mah tidak mau tahu, tidak mau tahu ada anggaran ataupun tidak anggaran, pokoknya jalannya halus. Gitu makanya ejeknya tadi kalau masyarakat kelaparan itu mereka akan memilih diam, tapi jika masyarakat melihat jalan rusak mereka pasti berisi. Menjelang pilkada nih. Ya. Pilkada Sukabumi. Pasti. Saya rasa Mang Kipli ini berhenti bersuara masalah keresahan Sukabumi ini berharap mendapat pemimpin. Ya, untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik kan? Ya, benar. Lebih baik. Ada Asep Jafar, ada Yoso Mantri, ada Hasim Adnan, Habib Mulki. Dari nama-nama itu, saya ingin nanya. Pertama mungkin dari Habib Mulki. Kalau dia mimpin Sukabumi. Habib Mulki pernah lah lihat lihat banner-banner di jalannya. Tapi tidak kenal. Nggak kenal nggak ya? Kenal. Jadi nggak tahu nih nggak bakal tahu. Bagus apa nggak tahu nggak tahu Hasim Adnan. Pak Hasim Adnan saya pernah dengar dari temannya dari teman salah satu orang terdekat Pak Hasim Adnan kalau visi misinya sih cukup lumayan bagus, cuman belum pernah ketemu juga. Iya, Somantri nih Kang, dia sekarang wakil bupati terus sekarang nyalonin jadi bupati. Gini WA, kalau berbicara tentang Pak Yoso Mantri ya, yang sekarang ramai mau jadi calon Bupati Sukabumi, mudah-mudahan dijawab ya sama Pak Yoso Mantri. Selama jadi wakil Bupati, Pak Yos naon hungkul, gitu kan? Kerjanya? Ya kerjanya naon hungkul, gitu. Soalnya nggak pernah kedengeran ya, kedengarannya cuma seremonial hungkul. Gitu. Kan meskipun jadi wakil bupati oge meureunan beliau tes sosok seorang pimpinan ya meskipun ada sekat-sekat lah tapi ada batasan ya ada batasan lah antara wakil sama bupatinya tapi setidaknya bisa waktu jadi wakil teh menonjolkan kerjaannya ataupun kedekatannya dengan masyarakat seperti apa. Tiga nama udah. Asep Jafar kira-kira. Pak Asep Jafar. Kalau Pak Asep Jafar, meskipun saya belum pernah bertemu ya sama semuanya juga saya belum pernah bertemu, tapi kalau untuk survei di lapangan, yang saya lihat masyarakat lebih ramai untuk Pak Asep Jafar, lebih ramai katanya
orangnya baik lah, terus gimana suka bercanda lah, itu yang saya dengar dari masyarakat. Ya mudah-mudahan saya bisa bertemu langsung dengan calon yang namanya Pak Asep Jalbar. Ini penilaian pribadi. Penilaian ya, pribadi. Sejauh yang Kang Mang Kipli ini tahu. Iya. Iya kan? Gak ada kepentingan. Saya emang gak ada kepentingan. Nggak apa-apa ya. Iya. Mudah-mudahan Sukabumi lebih maju ke depannya. Iya. Siapapun pemimpinnya. Iya. Ya. Amin. Nah, Mang Kipli, harapan ke depan nih buat Kabupaten Sukabumi. Terus untuk konten-konten kreator di Sukabumi, Kabupaten Sukabumi khususnya, ada nggak harapan? Ya, harapan saya untuk pemimpin Sukabumi selanjutnya terutama lebih memikirkan akses jalan ya. Akses jalan. Jalan ya, untuk masyarakatnya supaya lalecir we gitu jalan teh. Gitu. Lalecir. Dan untuk yang kedua untuk konten kreator semoga ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Sukabumi. Oke, diakomodir ya. Iya, diakomodir ya. Contohnya seperti Sukabumi Kota kan sudah punya kreator gitu. Iya. Mudah-mudahan Kabupaten Sukabumi juga kedepannya bisa punya seperti bisa itu. Jeli lah. Maksudnya konten kreator ini kedepannya ekonomi bisa ya, besar di situ lah. Ya, sekarang mah tuh emang dunia digital ini emang harus ngikutin zaman lah. Pemerintah juga harus ngikutin zaman. Harus beradaptasi. Itu aja teman-teman podcast saya dengan Mang Kipli. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada lagi nih kontenan dia. Amin. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi teman-teman juga dalam memilih pemimpin Kabupaten Sukabumi ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.